Oke, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bos, di channel Fadil Ale Bos. Channel yang memberikan konten-konten kreatif dan unik buat kalian semuanya, bosku. Oke. Di video kali ini saya akan mencoba membuat tutorial lagi, yaitu membuat celurit dari paku, bosku, secara cepat, bosku. Dan ini adalah merupakan request dari sahabat-sahabat saya yang DM sama saya agar supaya membuat celurit dari paku yang super cepat tanpa dimerahkan, bosku. Dan ini akan saya kasih tekniknya, bosku. Oke, bagaimana prosesnya? Yuk tonton sampai selesai, bosku. Oke, bos, pertama-tama kita sediakan paku, bos, yang seperti ini, bos. Pakunya seperti ini, bos. Wah, kita siapkan bakal gagangnya, bos. Seperti ini, bos, bakal gagangnya. Yuk, kita langsung ke proses pemotongan bakal gagangnya, bos, dulu, bos. Kita potong dulu, nanti kita masukkan pakunya, bos. Oke, simak terus, bos. Ambil pokok yang bisa dipegang lah, seperti ini. Oke, bos, seperti ini kayunya yang sudah terpotong, ambil secukupnya saja, bos. Oke, sekarang lanjut ke proses pemasukan pakunya ini, bos. Kita masukkan dulu ke sini, ke dalam, biar nanti proses pembuatannya agak gampang, bosku. Dan ketika nanti membengkokkan ini, ada sebuah sanggahan, bos, di sini. Ada sebuah pegangan, bos, di sini. Ya, ini pegang gagangnya, bos. Ini bisa dilakukan ketika, bosku, dengan adanya alat secukupnya, bosku. Oke, simak terus, bos. Oke, bos, kita masukkan dulu ya. Satu ini kita paku, kita pukul. Itu kedalaman terserah bosku semua. Penting intinya pokok kuat. Oke. Nah, setelah masuk seperti ini, bos, kita langsung bengkokkan lalu kita pupuk, bos. Tapi sebelumnya kita potong dulu depannya ini, bos, menggunakan gerinda, bos. Simak terus, bos. Kita langsung lancipkan saja, bos, ya, nanti cepat proses pembentukan ujungnya, bos. Simak terus, bos. Nah, seperti ini, bos. Oke. Sudah kita pupuk, bos. Dan untuk bentuk silakan sesuaikan dengan keinginan bosku semua. Bisa dibentuk lancar ayam, bisa cabrit, macam-macamnya. Langsung dibengkokkan, bos, seperti ini. Kali ini saya akan membuat canik. Lurik cantik.
langsung dikukus. Bos, hasilnya bos, kita langsung ke proses penggerendanya bos. Oke, simak terus bos. Seperti ini. Sebelum dilakukan penggerendaan menggunakan gerenda tangan, kita buang dulu ini bos. Kita kupas dulu agar supaya ini lebih mengecil gagangnya bos. Dan bosku bisa juga menggunakan gerenda bosku. Tapi saya menggunakan yang manual saja dulu bos. Nanti baru di gerenda bos. Oke, simak terus bos. Kita buang dulu bos. Ini bos. Menggunakan sabit juga gak apa-apa, tapi kalau saya sih menggunakan alat ini bos, karena ini sangat enak bos dan cepat bos. Gunakan sabit juga gak apa-apa. Thank you.
panjang. Sekarang kita belasnya semua. Langsung ke pembentukan gagangnya bos, ke gerinda dulu bos.
Ya bos, seperti ini bos, hasilnya bos, pembentukannya tidak selesai. Sekarang nanti kita proses dengan digoresan, pengeluaran seratnya bos. Nah, kita digores dulu ya. Oke, kita jemur dulu bos. Oke bos, seperti ini bos hasilnya bos, benar-benar keren bos. Ih, keren ini bos. Duri kecil bos, yang terbuat dari baku seperti ini bos hasilnya. Yuk kita langsung tes uji coba tingkat ketajamannya bos. Apakah paku ini juga tajam bosku? Kita coba saja yuk. Waduh, tajam sekali bos. Tajam bos. Tajam bosku. Oke, seperti itu bos. Wah, sangat keren ini bos. Ini juga dibuat upas mangga juga bisa bos. Kayak seperti yang kemarin itu bos. Berhubung mangganya sudah tidak ada bos, jadi saya coba ke kayu aja bosku. Oke, seperti itu bos, hasil pembuatan celurit, miniatur celurit yang terbuat dari paku bosku. Dan bosku bisa menirunya di rumah bosku dengan alat seadanya bosku. Bosku tinggal lihat video saya ini bosku. Mudah-mudahan video pada kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi serta motivasi buat bosku ke depannya, agar supaya bosku bisa menjadi lebih baik lagi bosku. Oke, yang masih belum subscribe bosku, silakan subscribe channel Fadil Ale bos, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya bos, agar bosku tidak ketinggalan setiap saya upload video terbaru nanti bosku. Oke, dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.